She ain't got no money in the bank. Gue gak tau ngomong apa. Yo, hey me. Hi everybody, kembali lagi bersama gue. Yoi, another day, another cringe day bersama Bimo Putra Dwitya. By the way, Instagram gue udah balik lagi ke yang dulu. Jadi thank you, ini gak penting, cuman mau info aja. Oke, okay. Seperti biasa ya, di internet ya kan. Internet tuh banyak hal-hal yang positif, banyak hal juga yang negatif, banyak juga yang sebenarnya kita tuh belum tahu gitu, ternyata tuh ada orang-orang seperti ini, ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Internet itu luas gitu loh, jadi buat kalian jangan cuman buka internet tuh jangan cuman lihat Atta Halilintar sama Judi Online doang ya. Jangan gitu, masih banyak yang luar biasa gitu, dan masih banyak juga yang cringe gitu. Jadi ya, salah satu videonya kayak gini nih, kita lihat aja ya. Baik, kita lihat aja apa yang paling cringe di minggu ini. Yang pertama itu ada dari Twitter, di Twitter, namanya, ya gue gak penting lah namanya, pokoknya Friendship Goals, rasa kearifan lokal, hati-hati di internet, tidur min. This media may contain sensitive material, bla 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 bla, your media, alah, gak ada sensitive-sensitifan. Dari wujudnya aja nih, ini pasti udah blacklist di mana-mana nih, coba ya. Salah kan? Aduh maaf ya, ini saya amatir, saya baru 2 tahun nge-YouTube soalnya. Oke. Okay, dangdut. Wah, pecah sih. Wah. Oh, oke. Gila, ini adalah hal terkreatif di awal tahun 2018 ini ya. Ke daun ya kan, keyboardnya pakai meja judi toh. Sekut solo man. Oh udah, nah ini jadi sebenarnya nih video ini random aja. Jadi gini, Piggy Pix tuh sekarang udah punya tim kreatifnya cuy. Kebetulan kan gue orangnya gak terlalu kreatif. Enggak, gue tuh terlalu kreatif sampai saking kreatifnya gue tuh sampai gak bisa mikir gitu. Apalagi yang cringe. Sekarang menurut gue di dunia ini semuanya cringe. Termasuk gue gitu. Jadi Piggy Pix sekarang udah punya tim kreatif. Dan mereka sudah memberikan sekiranya video-video yang terlalu cringe. Terlalu, gimana ya, bukan mau ngatain ya. Tapi lu kalau ngeliat, at least lu badan lu uget-uget gitu. Nah ini salah satu juga videonya ini. Semester Pes Indonesia. Dan gue ini kayaknya muka-mukanya nih yang apa ya? Ya apa tuh yang gini-gini ya? Artis-artis itu ya cuy. Musical.ly sama apa TikTok gitu-gitu ya. Gue gak ada masalah. Gue cuma mereact di sini, oke? Okay? Oh kaget gue. Oh shit. Waalaikumsalam. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Huh. Oke. Kalau wah gila ini. Iya sih benar sih, PES itu bukan nolak lah ya. Apa ya? Bahasa ininya enggak dulu deh gitu. Kalau nolak tuh kesannya lau sape isyana anjir, enggak gitu. Ini bukan mau gua ngejauhin dia karena gua enggak suka, enggak ya. Siap. Ini bukannya gua mau ngejauhin dia, enggak ya. Gua bukan yang enggak suka. Oke, fine. Gua enggak ngatain ya. Gua cuma mereact. Oke. Okay. Halo. Yang baru ke channel gue namanya Naya. Halo Naya. Nala. Ruli. Oke. Dan di belakang kamera ada siapa? Orang buat nyebutin namanya. Namanya. Oh, ya udah yuk cepat aja yuk. Cepat aja yuk. Ayo main cepat aja yuk. Sesuai. Yang kedua, siapa orang namanya? Oh, udah kedua. Kevin Anggara. 1, 2, 3. Oh, di PES loh. Enggak suka tapi suka YouTube. YouTube-nya keren, cuy. Lucu ya. Iya. Lucu. Dan yang ketiga, wow. Siapa yang namanya? Andika Honda. Wow. Ini. Pasti.
Iya. Gak tau kenapa gue pengen close banget videonya ya. Oke, next. Gak apa-apa cuy, bebas berkarya kok. Semua orang boleh berkarya gitu. Cuman lagu masih kecil, mainnya Smash or Pass. Oke, selanjutnya. Ini dari Instagram lagi. Takbir. Iya, nggak apa-apa sih Ade mah baru pertama kali disuntik mah pasti begitu reaksinya. Seminggu ya disuntik. Suk surga tuh buat. Oke. Oh ini kayak gue tahu deh. Ini yang ngopi yang itu ya? Ngopi. Eh, wis kaget gua. Ngopi. Eh, kaget gua. Apaan sih? The hell? Deep web anjir. Ngopi. Ngopi. Wah. Deep web nih katanya ini. Ini what the hell orang. Oke. Selanjutnya, musisi lucu paling kreatif dan gokil part 2. Dari intronya aja gue tahu kalau ini lagunya Peter Pan. Tapi mohon maaf itu gitarnya kayaknya enggak nyetem tuh, Pak. Kayaknya. Oke. Yeah. Kreatif ya. Ini apa nih? Pasti ada kejutan-kejutan nih. Mampus lu. Aneh nih jump scare nih. Oh enggak. Nyanyilah. Ku jauh langit kalau langkahku. Oh. Iya. Ini lucu. Biarin dulu. Dan tersisa tanpa hidup. Oh, ini kreatif. Nggak, ini lucu. Ini nggak keren, ini lucu. Ya Allah. Oh. Wow. Oh ya telat, tempo lu telat cuy. Telat, temponya telat. Semakin telat semakin lucu nih orang. Sumpah yang tengah mukanya dapet sih. Kalau buat jadi orang, oh anjir. Semua. Bagai bintang di surga. Zero shit. Dan kasih. Allah Akbar. Enggak ini. 3 hari begini dikomplain anjir. Yang main gitar juga ketawa gitu anjir. Ini lucu sumpah. Oke, cukup. Dan ini adalah video cringe terakhir, gue nggak tahu nih ini apa, hati-hati di internet, goals dia ngapain nih gue nggak tahu ya, coba kita lihat. Mampus paket gue. What the hell? Swipe apa bisa begini anjir? Wah gila pecah sih. Besok gimana besok lah. Oke. Duk selak lah. Oh ini dari Twitter ya, hati-hati di internet cuy. Oh iya benar. Untuk admin hati-hati di internet. Oh iya saya meminta izin ini saya masukin ke
video saya ya, buat ini, buat react, buat ya, buat makan. Oke guys, segitu saja untuk video kali ini. Thank you so much lo ya yang udah